bikin vlog, nggak bikin vlog. Kali ini Bunda mau coba bikin kopi. Minuman yang lagi viral. Jadi di dikasih susu. Ya, jadi di mana-mana lagi rame nih. Jangan. Tunggu. Good. Jadi di luar sana lagi rame banget bikin yang namanya dalgona coffee. Ya, benar enggak sih? Benar enggak? Salah enggak? Jujur, Bunda sendiri belum pernah yang namanya minum minuman ini. Konon katanya minuman ini lagi viral. Gimana, Kak? Viral. Jadi, Bunda mau coba untuk buat minuman kopi ini. Namanya apa? Dalgona. Nah, ini Bunda mau mulai sebutin dulu susunya, bahan-bahannya. Bunda di sini pakai susu sapi. UHT sama dalgona sapi. Ya, kemudian nanti Bunda mau coba pakai ini yogurt yang plain. Hai yogurt. Ya, Bunda mau ngebedain apa gimana rasanya kalau dalgona ini kita mix pakai yogurt yang plain. Pengen tahu rasanya seperti apa? Oke, di sini Bunda pakai kopi Nescafe. Di sini ada gula. Kemudian sekarang kita timpa pakai mixer biar cepat. Dari Uti. Yes, karena Bunda mau bikin dalgona coffee ini, Bunda langsung WA Utinya. Uti masih punya mixer gak? Gojekin dong. Langsung digojekin sama Utinya. Ketahuan deh. Abis Bunda nggak mau gini pegel. Bunda baik. Oh iya, air panasnya Bunda belum siapin tadi air panasnya. Ini langsung aja lah kita taruh gula pasirnya. Tuh. Kopinya taruh. Bunda lupa air panasnya. Oke. Ini air panasnya 160 ml kurang lebih. Semoga tidak salah Bunda bikinnya. Serius Bunda, minuman ini aja Bunda enggak tahu. Oke. Kita coba di mixer. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan dulu ya. Aduh, Bunda enggak bisa, Kakak. Kakak pengen ngebet-bet aja nih, friends. Dia bilang dia pengen bantu. Yeah.
jangan bilang berisik katanya. Berisik udah katanya. Jadi keberisikan sama suara mixer. Bunda, kakak nggak boleh itu. Kakak mau. Ini pegang ininya. Ininya yang pegang. Pakai tangan kanan, nggak pakai tangan kanan. Nah, pegang. Aduh. Oke, good. Puter. Bunda ini seneng banget kebantuin bunda. Good. Kalau lu lihat di
siapin plastik cetakan kue. Jadinya mau bunda hias gitu. Tapi kalau nggak terlalu kental ya nggak bisa juga dong di ini dimasukin plastik ya. Jadi bisanya di sendok kena aja. Oke, teman teman. Dibanding yang tadi, pantesan tadi mau Let's get cooking. Ini lebih kayak apa ya, smooth banget gitu. Soft teksturnya dibanding yang tadi. Kayaknya udah kali ya, coba dulu. Mati. Pelan-pelan dulu, oke. Matiin. Pakai susu cair. Nih,
plastik ini, tapi kira-kira ini bisa nggak ya kalau ditaruh di plastik ini? Kita coba biar kesannya cantik. Nggak usah besar-besar kak, yang kecilnya aja. Yang kecilnya aja sayang. Sayang kak, ini bukan? Ya, udah cukup. Cukup. Nih ya, Bunda kasih lihat deh. Tuh, lihat. Soft banget kan? Tuh. Bunda coba Kakak mau lihat. Tuh. Sekarang Bunda mau masukin plastik ini supaya Bunda bisa taruh di gelasnya tuh gampang. Bukan. Supaya cairnya tuh. Bunda kakak mau minum. Nanti dulu dong sayang, ini buat itu formen diminum aja. No. Kalau itu teh kakak minum ya. Ya, kalau sudah selesai. Bagi Ale.
Dek. Ini ya. Karena gelasnya terlalu kecil. Gelasnya terlalu kecil. Kalau menurut yang Bunda lihat di YouTube, jadi rasanya jadi kayak nggak beda-beda, kayak mau kacim lagi gitu sih. Perpaduan antara kopi sama susu, ya kalau dipikir-pikir ya gitu, sama ya juga sih. Enak, seperti sesuai sama yang Bunda ekspektasiin. Bunda mau coba yang pakai ikut ini. Bunda pakai yogurtnya yang plain. Aduk dulu. Gimana ya? Bunda mau menggambarkan ini agak bingung. Yang pakai susu pasti friends-friends di rumah sudah pada tahu gambaran rasa dari dalgona ini, perpaduan antara kopi dan susu. Itu aja, enggak beda. Kayak mochaccino, cuman dia disajikannya lebih kekinian aja. Terus kalau yang dikasih yogurt kan juga sebenarnya susu kan, cuman dia susu fermentasi gitu. Dia tuh jadi ada rasa asam-asamnya di mix sama kopi. Itu tuh kasih adek, Kak, kasih adek. Antara percampuran si dalgonanya ini sama yogurtnya seger sih. Kalau Bunda lebih suka pakai yogurt karena seger, asem, manis, terus kopinya oke. Suka Bunda. Oke, kesimpulannya adalah untuk percobaan kita hari ini, kesimpulannya adalah untuk kreasi kita hari ini, Bunda sudah cukup tahu. Bunda udah gak begitu penasaran, tapi Bunda penasaran juga sih, pengen nyobain juga kalau minum dalgona yang ada di luar sana. Kak, kok pernah kesini sayang? Dan Bunda lebih suka dicampur sama yogurt manis, pahit kopi, asam dari yogurtnya, dingin, seger, dapet. Kalau Bunda suka dicampur pakai yogurt. Kalau friends di rumah, gimana? Ya Kak, gimana? Gimana? Friends di rumah, gimana? Gimana? Bagaimana? Oke, kita sampai di sini dulu. Semoga teman-teman suka sama video kita dan jangan lupa untuk selalu di like, subscribe, and share. 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 And comment this house. Bye bye. Sehat-sehat selalu semua. Halo. Hi friends, aku Nemo Tess. Aku lagi di sini.
Jadi aku pakai selimut. Dan aku